Ahoj! Hey, amigos! Yuhu! Ahoj, balik lagi sama gue Ewok di Beatbox Itu Gampang. Oke, selamat datang lagi para warga Ahoj AC. Jadi para warga Ahoj, di video kali ini gue bakal ngebahas bukan tutorial dan bukan reaction, bukan sans reaction, tapi gue mau memberikan informasi tentang beatbox lagi, yaitu 3 beatboxer solo yang pernah juara dunia. Ya, ini gue udah ada rangkuman ya, kita bakal ulas. Dan mungkin nanti di next video bakal ada 3 atau 5 video, 5 efek-efek termantep atau terahai atau apa ya, pokoknya stay tune aja lah ya. Oke, jadi sebelum kita ulas ini siapa aja 3 beatboxer itu, jangan lupa kalian like tuh, like yang banyak biar episodenya tuh lanjut terus. Dan juga jangan lupa kalian subscribe ya, belum subscribe. Oke. Oke, langsung aja. Ini dia 3 beatboxer top dunia ya. Beatboxer solo yang solo, gak pakai loop, itu bukan tag team juga, solo, yang pernah juara dunia. Oke, jadi yang pertama itu ada juara dunia asal, waduh asal mana ya gue lupa, asal Swiss apa asal mana ya gue lupa. Namanya itu Zidi, dia juara 2009 ya, beatbox battle 2009, pertama kali waktu di Jerman. Itu finalnya lawan Fahtang. Ini dia Zidi. Spesialisnya tuh TKTK. Jadi kalian yang belum tau TKTK tuh ya, itu TKTK. Bukan yang kayak gini ya, bukan kayak gitu. Dia pakai yang TKTK gitu. Kita lihat videonya. Ahai. Ya itu dia, jadi high ya, urutan ketiga itu ada Zidi, dia juara 2009. Dan next di urutan kedua itu ada beatboxer lagi asal Bulgaria yang juara dunia, yaitu Skiller. Kalian pasti tahu Skiller. Skiller itu apa ya high, dia lebih, dia nggak musikalitas, nggak teknik sih, campur sih, cuman special efeknya tuh dia TKTK Skiller, Skiller roll kalau nggak salah. Killer roll. Skiller roll. Ya, itu kalau Skiller ya. Dia juara 2009 ngalahin Alem. Jadi beatbox battle yang di Jerman itu dia kalau enggak salah setiap 3 tahun sekali. Ya, 3 tahun sekali. Dan kalau Skiller itu dia menang karena apa ya? Dia tuh waktu sama Alem berani ya. Berani pisan, kalau kata orang Sunda tuh berani banget. Musikalitasnya tinggi juga, fast beatnya, tekniknya tinggi. Jadi ya dia ngalahin Alem. Dan ya ini dia videonya. Ahai. Nah itu dia Skiller, dia lebih seneng, dia musikalitasnya ada, tapi dia ada ininya juga, ada tekniknya. Jadi ya waktu itu ngalahin Alem 2009. Dan next yang pertama ini, oh ya Skiller ini juara 2012 ya. Iya 2012. Dan terakhir yang ketiga itu beatboxer asal Prancis. Kalian pasti tahu siapa dari Prancis. Ini fast beat, musikalitasnya sedikit tapi tekniknya gila luar biasa, yaitu Alem. Beat. Beat.
kaku eh. Fatality. Asik. Itu dia Alem ya, versinya Fatality tuh kental banget sama kuping gue dari dulu. Dia juara 2015 ngalahin Nepem. Dan waktu Nepem kalah, Nepem juga ikut naik karena lip roll, lip bass itu jadi naik di beatbox dunia ya. Dan Alem itu kalau gue bilang gila, soal teknik gila, terbaik Alem. Solo ya, solo. Musikalitas juga tinggi, temponya rapih walaupun fast beat ya, makanya dia juara ngalahin Nepem. Itu kayak waktu final sama Nepem, kalian bisa lihat aja videonya. Waktu final sama Nepem itu kayak house, tuh kayak house banget soal sama beatbox tuh kayak gua harus menang, gila. Itu Alem. Nih dia videonya. Ahai. What's my name, John? Kalian lihat sendiri lah, Alem tuh aduh stres lah, stres parah. Tiga juara ini tuh punya ciri khas masing-masing pasti. Yang namanya juara pasti punya ciri khas sih. Gimana? Gue masih pilek ya, jadi kalian jaga kesehatan. Yang kalian, kalau kalian masih gak enak badan tuh sering-sering minum vitamin ya. Jadi biar gak kayak gue. Gimana hai? Cukup menarik kan informasi beatbox yang gue kasih ke kalian, gimana? Jadi ya setiap video gua, walaupun gua enggak perform beatbox, pasti ada freestyle beatbox gua. Jadi banyak yang bilang tuh kalau gua lagi nge-react atau gua lagi apa, ah bosen react mulu, kapan ngasilin karya? Nah, bukannya apa-apa ya. Kalau sekarang tuh gua memang lagi enak badan, jadi gua enggak bisa freestyle. Tapi di setiap video beatbox gua, walaupun itu cuman react, pasti ada freestyle beatbox yang bisa kalian ambil beat-beat gua atau bisa kalian tiru tapi versi kalian. Jadi bebas. Jadi ya buat kalian yang ngomong bosen, ya bisa ke channel sebelah dulu, channel yang lain, nonton yang lain. Baru kalau kalian kangen beatbox lagi ke channel sini. Begitu. Oke, gue sampai keringetan kan. Segitu dulu video dari gue, hai. Coba kalian komen di bawah, kalian mau video apa sih? Kalau misalkan horror atau game horror atau apa atau apapun itu, kalian tulis saya di bawah. Nanti gue bakal pasti baca dan pasti gue kasih love. Dan juga jangan lupa kalian like sebanyak-banyak ya, karena bakal ada episode selanjutnya. Dan juga jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian kalau Ewok upload video lagi. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan, karena cuaca lagi tidak mendukung. Dan semangat yang lagi UAS atau mantap yang udah saya UAS. Dan juga jangan lupa follow Instagram gue di @riandhara, R-Y-A-N-D-H-A-R-A, atau Ewok ada di paling atas. Dan langsung aja gue tutup. Jangan lupa subscribe juga, oke? And don't forget to keep sans on your attitude. Stay positive, don't to art, and keep humble. And Ewok signing out. Ayah. Thank you, nantikan video-video Ewok selanjutnya. Beat pilek. Thank you.